Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Ji Yesu jidu deminggi ansin. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan memberikan info update tentang Sekolah Tinggi Alkitab ya. Angkatan 10 nanti kita akan mulai 1 April. Tapi saya sudah melaunch greeting ya, ucapan selamat datang di Sekolah Tinggi Alkitab. Saya sudah launch itu. Per hari ini jumlah yang sudah terdaftar 183 orang ya. Terakhir yang ke semalam Bapak yang dari Medan ya. Dari 183 dari luar negeri ada 20-an ya. Ini dari seluruh Indonesia lah ini ya. Dari Palembang ya, dari Jawa Timur, dari Malaysia. Ya, Sekolah Tinggi Alkitab kita full ya. Saya mau jelaskan pengajaran selama 600 jam biasanya akan kita kirim dini hari subuh. Supaya lalu lintas internet kan lancar ya. Saya biasa bangun jam 3:30 itu sudah bangun. Jadi itu biasanya dengan staff kami ngirimnya jam-jam segitu ya. Optionnya kan ada option 1, option 2, option 3 ya. Option 1 itu normal, option 2 dipercepat 2 kali, option 3 dipercepat 3 kali ya. Saudara dikirim pagi ya. Terus Anda terserah kapan saja mau pelajari ya, sambil kerja, sambil enggak, sama sekali enggak mengganggu aktivitas Anda ya. Anda sempatnya kapan ya, dipelajari saja karena bentuknya tertulis dan video ya. Cuman video ini secara automatically 10 hari akan angus, akan apa, akan hilang. Jadi Anda mesti simpen sendiri dah ya. Total semuanya ada 600 jam pelajaran ya. Kalau normal itu waktunya 2 tahun, kalau dipercepat 2 kali waktunya 1 tahun, kalau dipercepat 3 kali waktunya 8 bulan. Ya. Bagi yang normal seminggu 2 mata pelajaran. Bagi yang dipercepat 2 kali seminggu 4 mata pelajaran. Bagi yang dipercepat 3 kali seminggu 6 mata pelajaran ya. Total semua 192 mata pelajaran plus, artinya nanti ada pembahasan-pembahasan khusus juga ya. Baik, jadi silakan Anda pelajari kapan saja Anda sempatnya, karena ini tidak dibatasi waktunya ya. Dan lintas benua, lintas negara ya. Terus Anda boleh tanya kalau nggak jelas ya. Boleh tanya ke kita. begini ini nanya begini ya. Setiap pelajaran ada kuis, yaitu ujiannya ya kuis itu ya. Kuis itu pemahaman Anda supaya lebih meningkat ya. Setiap peserta Sekolah Tinggi Alkitab akan dididik, dipersiapkan menjadi benteng-benteng ahli Alkitab di atas rata-rata ya. Apa? Kalau zaman now apa? Ahlinya ahli ya. Ya, ahlinya ahli ya. Ya, Anda akan paham Alkitab di atas rata-rata. Ya, sejak pelajaran pertama bagi yang belum pernah dengar gitu ya. Kristen sih sudah, tapi belum belajar dengan sungguh-sungguh. Pelajaran pertama aja udah tepuk jidat terus saudara ya. Loh, ternyata kayak begini ya. Diteliti lo Alkitab ya. Ya, kita full Alkitabiah, tidak pakai buku-buku lain ya. Kita sangat menghargai Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan, ada kata Ibrani ini diterjemahkan jadi ini. Kita hargai. Di sana ada dokter-dokter ya, translator bahasa hebat-hebat. Jadi enggak perlu Pak pakai Alkitab bahasa Ibrani. Ngapain pakai Ibrani? Pakai Indonesia aja kadang-kadang gak mudeng, ngapain pakai Ibrani? Udah percaya aja sama LAI. LAI udah jago-jago kok. Ciamik LAI. Kita orang Indonesia menghargai Alkitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Itu baru benar ya.
Anda akan dididik menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi gembala, menjadi pengkhotbah. Jadi ada latihan khotbah nanti juga. Kalau keadaan tertentu Anda diutus juga, misalnya di Kalimantan kebetulan ada orang sakit mau didoain. Ada nih mahasiswa kita dari Kalimantan, Bapak deket nggak daerahnya sama ini? Oh deket Pak, tolong ya Bapak doain sana didatengin. Itu diutus namanya, ya. Di Jakarta juga ada pertemuan nggak Pak? Ya kalau tiap-tiap kota silahkan, ya. Di Jakarta misalnya ada sampai 60 orang ya, ketemu-ketemu aja ya, nanti kita dipanggil aja, Pak kita ketemu ya Pak di sini Pak. Di Bandung, di Semarang, di mana saja ya, silakan ya. Karena komunitasnya ada ya di tiap kota ya. Baik, itu tanggal 1 April kita akan memulai, silakan. kita pengajaran kita Alkitab ya. Tidak usah negative thinking ya. Yang benar itu standarnya ya Alkitab. Jangan omongan pendeta. Aku ini bisa salah Bapak Ibu ya. Aku tuh ngomong bisa salah. Kalau saya ngomong ini asal ngomong terus bisa salah Pak. Tetapi tolong di cross check pakai Alkitab. Ya, saudara-saudara yang sudah sedang belajar sekolah tinggi Alkitab, mereka udah hafal tuh. Wah, kalau tafsir enggak berani jawab. Kan ada quiz tuh. Quiz enggak berani pakai tafsir, enggak berani. Ya udah pasti diketawain. Kalau nggak ditulis di Alkitab ya bilang aja tidak ada jawabannya, tidak tertulis gitu, ya. Jangan tafsir, ya. Nggak berlaku di sekolah tinggi Alkitab tafsir. Kita meyakini Alkitab itu seluruhnya tulisan yang diilhami oleh Yesus. Nggak mungkin salah. Dan ternyata memang nggak mungkin salah, tidak pernah salah Alkitab itu. Selama ini kok kita bertentangan melulu Pak ya? Ya itu kan tafsir makanya. Makanya jangan tafsir, ya. Baik, 1 April kita akan mulai ya, tapi saya sudah launch greeting ya. Yesus Allah yang benar selalu satu roh maha hadir. Yesus Allah yang benar layak dipuji disembah. Haleluya, layak dipuji disembah. Dipuji disembah. Tanggal 1 April kita akan mulai kirim mata pelajaran ya. Silahkan yang mau daftar. Sekarang sudah sampai 183. Ayo kita makin hari harus makin baik lah ya. Keimanan kita ini puji Tuhan loh, sekarang mudah banget loh Anda bisa mendapatkan kebenaran ya, kebenaran yang Alkitabiah. Zaman dulu sebelum era internet, sebelum era ini kan susah sekali ya. Sekarang dengan sangat mudah bisa belajar Alkitab sambil beraktivitas dan gak mahal saudara. Saudara tahu kalau ini pelajaran di darat, pelajaran pakai pertemuan, kira-kira hampir 8 kali dengan biaya yang kalau online ya. Kalau di darat nih ada pertemuan seminggu sekali, biayanya 8 kali lebih besar. Itu pun bukan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Anda disuruh beli buku sampai 80 buku tak kasih tahu. Alkitabnya satu, buku di luar Alkitab 80. Kalau kita tidak sama sekali. Kita yo Alkitab tok. Ya. Ayo segera daftar. Ini kesempatan-kesempatan terakhir di angkatan 10. Nanti angkatan berikutnya ada. Tapi masih agak lama ya. Sekarang 1 April kita akan mulai angkatan 10. Silahkan segera daftar dan
Selamat datang, selamat bergabung dalam Sekolah Tinggi Alkitab. Yesus Allah yang benar, engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Dinyatakan kepada semua peserta yang sudah ikut terlibat mendaftar di dalam Sekolah Tinggi Alkitab. Namamu ditinggikan, dimuliakan. Yesus Allah yang benar, selalu satu Roh Maha hadir. Yesus Allah yang benar, layak dipuji disembah. Haleluya, Allah dipuji sembah. Haleluya, layak dipuji disembah. Haleluya, terpujilah nama Yesus, Allah segala masa. Amin.